Assalamualaikum dan hai and now bersama saya Aru Ismail dan hari ini bersama saya ada Nokia OnePlus yang merupakan peranti Android Go dengan penawaran skrin besar. Peranti ini telah didatangkan dengan paparan sebesar 50.45 inci dalam nisbah 18:9 dengan panel berasaskan IPS LCD. Melalui nisbah ini, ia membolehkan pengguna menikmati kandungan skrin yang lebih luas terutama ketika melayari laman web atau membuat tontonan video. Rekaan belakangnya hadir dalam binaan polikarbonat yang mana diperhalusi dengan kemasan 3D textured nano pattern. Binaan ini terasa sangat selesa untuk dipegang selain melindungi peranti daripada kesan kotoran atau cap jari. Ia juga membawakan keupayaan kamera yang asas melalui kamera utama 8MP dengan autofocus bersama keupayaan kamera hadapan 5MP. Aplikasi kameranya turut menyediakan fungsi beautify secara terbina bagi membolehkan pengguna mendapatkan wajah yang lebih terang ketika mengambil selfie. Seperti Nokia One sebelum ini, ia masih dijana dengan chip MediaTek 4 teras bersama janaan memori 1GB RAM. Namun dengan penyertaan Android Go, ia membolehkan peranti ini beroperasi dengan pantas selain membolehkan pengguna menikmati kemaskini Android terkini dalam tempoh 2 tahun penggunaan. Untuk kapasiti baterinya, Nokia OnePlus telah hadir dengan kapasiti 2500 mAh yang mana boleh dicas melalui sambungan micro USB. Ia telah diumumkan pada harga bermula $99 yang mana ia boleh didapati bermula pertengahan Mac ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Aru Ismail dari acara membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.